Nah, ini di akhir-akhir tahun ini lagi mendung dan hujan terus, nggak ada panas. Ternyata mataharinya di kios Langgeng Jaya, teman-teman. Jadi tinggal dipantau untuk melihat mataharinya, Mas ya, biar terang ya. Ya. Ya, untuk pantauan burungnya, teman-teman, burung mulus ya. Oh. Nyaut tuh. Nyaut ya. Udah nyaut, Mas, tuh sampai bunyi. Halo. Siap. Ah, ini dia untuk pantauannya, teman-teman. Saya, Bu. Kalau kayak gini juga, Mas. Kalau kayak gini, Mas. Man, ada 6 ekor. 6 ekor. Oke, siap-siap. Usia dewasa atau pastoran nih? Ini pastoran. Nah, harga di nota berapa nih, Mas? 420. Oke, 420. Ah, daripada beli PH, oke. Ini dapat jantan. Nah, ini udah jamin jantan dan openg ya, Mas ya. Ini betina, Mas, enggak terlalu merah. Oke, jadi alisnya enggak terlalu merah, agak kekuningan ya, Mas ya. Jadi untuk mengetahui ciri cak hijau PH itu seperti apa nih, Mas Didi? Ini karena pantauan ini hampir sama kayak PH nih, Mas Didi. Enggak, kalau orang kan gini loh, Mas. Oke. Ini yang kalau ini hitungannya betina. Kalau ini hitungannya yang betina. Nah, dia kalau PH pasti paruhnya ini agak coklat, Mas. Oke, agak coklat. Nah, coklat semu hitam. Oke. Bukan putih gini ya. Kalau yang putih begini udah pasti betina. Real ya. Betina. Oke, real betina, teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Master Burung masih berada di Pasar Burung Pramuka, dan teman-teman kita masih mulai dari parkiran belakangnya. Dan untuk hari ini Master Burung mau coba review kiosnya Langgeng Jaya. Nah, menuju lokasi kiosnya, teman-teman bisa ikuti petunjuk video Master Burung. Di sini ada gang ya, teman-teman. Yang diawali dari kios pertama ini ada kios sangkar yang paling pojok. Untuk menuju ke lokasinya ini tinggal lurus saja, teman-teman. Nah, sebelum sampai ke lokasi, Master Burung ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicau Mania nih yang selalu hadir, selalu simak, dan selalu mendukung channelnya Master Burung. Untuk dukungannya buat teman-teman Kicau Mania yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya ya, nyalakan notifikasinya. Terima kasih buat kios yang diliput dan teman Kicau Mania-nya. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini dia untuk lokasi kios Langgeng Jaya-nya, teman-teman. Assalamualaikum, Mas Didi. Waalaikumsalam, bosku. Gimana nih untuk kabar nih? Alhamdulillah baik, mendung. Oke, mendung. Tapi nggak galau ya, Mas ya? Nggak galau. Oke, tetap semangat. Orangnya sehat. Oke. Siap. Nah, Mas, di hari Selasa tanggal 27 ya, Desember, untuk informasi stok di kios Langgeng Jaya ada burung apa aja nih? Burungnya jenis lalon, ada tuwu, beo anak, mure APBN, versus peternak, dan sejenis jala, dan cungkok, uambi, Mas. Komplit. Komplit ya? Untuk stok full ya? Full. Info pengirimannya bagaimana nih? Kirim-kirim bisa. Jabodetabek bisa COD, Mas. Sebelum dibayar, burung dicek dulu. Kalau cocok dibayar, kalau nggak cocok dibawa ke kios. Siap. Nah, untuk kirim-kirim, ongkir ditanggung siapa nih? Untuk kirim-kirim, ongkir tanggung pembeli, Mas. Pembeli. Untuk tukar tambahnya bagaimana nih, Mas Didi? Tukar tambah bisa. Asal burung sehat, nggak cocok, nambahnya cocok aja, Mas. Oke, siap. Mas, kita coba pantau dulu ya, Mas ya? Ya, Mas. Nah, ini untuk yang pertama, teman-teman, kita mulai dari jenis burung imporan atau legendaris ya. Burung wambi yang kategori gacoran ya. Gacoran. Oke, ini dia untuk pantauannya, burungnya mulus-mulus, anti bonges, teman-teman. Nah, untuk harga di nota berapa sih, Mas? Itu udah ada namanya, jantan, betina. Oke. Jantan, betina. Harga 3.000-an, Mas. 3.000-an. Nah, sama untuk harga ya? Sama. Untuk yang gacoran 3 jutaan. Gacoran 3 jutaan, teman-teman. Jadi ada jantan bunyi, ada juga betina siapan kalau ya. Betina siapa? Siap, siap. Jadi untuk stok aman ya, Mas ya? Oh, stok aman. Nah, tersedia juga, teman-teman, untuk yang kategori masih bahan untuk burung wambi Hongkong ya. Nah, ini bahan mulus banget, Mas. Bahannya, pantauannya mulus-mulus banget ya. Nah, kita coba unboxing. Ini pemanah tidak sangkar ya, harganya juga beda nanti. Oke. Nah, ini dia, teman-teman, untuk pantauannya ya, dari burung wambinya yang kategori bahan anti-bonges. Anti-bonges, mulus. Siap, mulus ya, teman-teman. Untuk harga
2.600.000. 2.600.000. Oke. Wambi mulus, oke. Wambi mulus, bodinya jumbo ya, teman-teman. Dan ini untuk kelamin yang bagaimana, Mas? Jantan, Mas. Yang jantannya. Baik. Jantan, betina. Betina. Siap. Dan untuk stok pastinya aman ya, Mas ya? Aman. Oke. Banyak, ada 50 ekor. 50 ekor. Selengkapnya jadi lanjut dipantau saja ya, teman-teman, yang mau rawat untuk jenis burung wambi Hongkongnya. Untuk selengkapnya teman-teman, kita berlanjut ke jenis burung cucak sungko jantannya nih. Ini dia untuk warnanya, ini ada juga yang terotol ya. Ini body besar-besar ya, Mas ya? Oh, body gede, Mas. Oke, body gede ya teman-teman, nah, dan nih burung kita pantau mulus-mulus. Nah, kita mau coba unboxing juga ya teman-teman, untuk jenis burung cucak sungkonya. Ada juga yang terotol. Dan pastinya untuk burung cak sungko ini gampang bunyinya ya teman-teman. Salah satu burung masteran juga dipakai para teman siswa mania. Kalau trotol sini istimewa, Mas. Keistimewaan trotol tuh gampang bunyi, gampang jinak. Siap. Ini menandakan faktornya oke, Mas ya? Iya, oke. Isinya cililinan. Siap, isinya cililinan. Cililinan. Oke. Nah, Mas, harganya di noto berapa ya begini? Kalau untuk yang trotol gini 2 juta, Mas. 2 juta. Oke, cukup 2 juta, teman-teman ya. Untuk trotolan kita pantau burungnya juga bunyi ya. Untuk yang dewasa harga beda lagi. Nah, yang dewasa kira-kira di nota berapa nih, Mas Didi? Kalau yang dewasa gini 17,5. 17,5. Oke, teman-teman. Nah, kita bisa pantau bareng-bareng burungnya mulus ya. Oke, putihnya juga besar-besar. Betina ada nih, Mas? Oh, betina ini ada, Mas. Oke, teman-teman. Betinanya juga tersedia ya. Ini dia. Perekatannya juga hebat ini, Mas. Perekatannya juga hebat ya. Oke, ini betina juga bisa buat masteran juga ya, teman-teman. Nah, ini dia untuk pantauannya. Betina. Oke. Bunyian juga ya, Mas ya? Ini betina. Oke, nembak-nembak juga, teman-teman. Dia ngerecet, Mas. Ngerecet ya. Siap. Untuk harga 1,5. Harga di nota 1,5. Ya, 1,5. Oke, teman-teman. Burung mulus ya. Di nota cukup 1.500.000. Ini padahal bahan tapi gratisan bunyi gitu ya, Mas ya. Gratis suara, teman-teman. Siap. Stoknya pastinya aman ya, Mas Didi ya. Untuk yang betina aman. Betina aman, jantannya juga aman, teman-teman. Baik, Mas Didi, kita berlanjut ke burung apa lagi nih? Mozambik, teman-teman. Seperti ini untuk pantauan jenis burung Mozambiknya ya. Ini Mozambik yang udah bunyi, Mas. Baik, jadi ini pantauan untuk burung Mozambik yang kategori udah terpantau bunyi ya, teman-teman. Ini dia untuk pantauannya. Kelamin-kelamin jantan ya. Jantan tulen, teman-teman. Jadi mudah banget untuk ciri burung Mozambik kalau yang betina ngalung ya, Mas ya. Kalau betina dia dari leher gini ada kalung. Ada kalungnya, nitik-nitik ya. Oke. Kalau umpamanya betina biasanya sini ada lehernya ada titik-titik hitam. Ada titik-titik hitam ngalung ya, Mas ya. Kalau yang kuning polos ini 100% jantan. Dan ini pantauan yang bunyi ya, Mas ya. Ada bunyi. Baik, untuk harga di nota berapa nih, Mas? 400.000, Mas. 400.000 terjangkau ya, teman-teman. Burung udah bunyi di nota 400.000. Stok juga full. Full. Ambiar untuk stok ya. Ini burung Mozambiknya. Kita bergeser ke burung apa lagi nih, Mas Didi? Apa? Waida Paradis. Oke, tersedia ya, teman-teman. Ini dia untuk pantauannya dari jenis burung Paradis Waida. Oke, Mas, ini untuk harganya di nota berapa nih, Mas? 1.100.000. 1.100.000 untuk harga sepasangnya, teman-teman, dari Paradis Waidanya. Oke, teman-teman, jadi kita lagi pantau untuk murai batu trotol jantan ya, Mas Didi ya. APBN versus peternak. Oke, APBN plus peternak, teman-teman. Nah, ini burung lagi ngeriwik aja ya. Nah, kita bisa pantau bareng-bareng. Ini untuk body, kita bisa pantau bodinya besar ya, Mas Didi ya. Oh, body gede, Mas. Baik, body gede. Stoknya begini ada berapa ekor nih, Mas Didi? Ada 25 ekor. Oke, aman banget, teman-teman ya. Ada 25 ekor. Oke, Mas Didi, untuk harga di nota berapa sih? Harga 995.000. Turun harga nih? Nah. Oke, teman-teman, jadi Mas, kita bisa lihat pantauannya lebih dekat nggak, Mas? Bisa nih. Jadi seperti ini, teman-teman, untuk pantauan murai batu trotol jantan ring APBN plus peternak ya. Bodinya bodi besar. Nah, ini untuk harga lagi di harga promo atau dalam rangka apa nih, Mas Didi? Promo. Akhir bulan. Oke. Harga akhir bulan ya, teman-teman. Akhir bulan.
buat bayar kios ya Mas Didi ya. Bayar kontrakan. Oke, siap siap. Ini harga di obral-obral ya teman-teman. Budinya juga budi besar. Ini kita mau coba unboxing nih teman-teman untuk murai batu trotol APBN jantan plus peternaknya ya. Budi besar lagi turun harga nih teman-teman. Harga 1 juta kembali 5.000 teman-teman. Nah ini dia untuk pantauannya teman-teman, budinya ya, budinya besar mantul. Oke, budinya mantul-mantul, seru banget trotolan jahatnya teman-teman. Mata blok ya Mas ya? Oh mata blok, paru oke. Oke, aman. Ekornya pola ekornya daun lebar, daun lebar ya. Nah Mas, ini indukannya berapa senti Mas? Induk 24x14 Mas. Oke, indukan panjang juga ya. Panjang. Kalau dia dari bodi Mas biasanya. Siap siap. Dan untuk harga tadi di nota berapa Mas? Harga 995.000. Baik, 995.000 teman-teman. Untuk stok ada 25 ekor ya. 25. Ini yang mau mutasi ada. Oke. Ini cakep lagi nih Mas. Nah, ini cakep lagi nih gayanya ya. Udah ngobrol-ngobrol trotolan teman-teman. Palanya. Palanya pala curut nih kalau saya bilang nih. Paru oke. Parunya juga tebel ya. Ini karena enggak ada sangkar Mas. Nah, karena enggak ada sangkar ditaruh kandang susun. Nah, karena susun nih. Istimewa nih, masih muda. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini untuk pantauannya, teman-teman. Layar panjang. Layarnya panjang ya, Mas ya. Siap, siap. Jadi lanjut dipilih-pilih saja ya, Mas ya. Bebas pilih, Mas. Bebas pilih. Harga sama aja. Harga sama aja, 995. Oke, pilih sepuasnya sampai jadi, teman-teman. Pokoknya makan pur. Siap, makan pur total juga. Oke, teman-teman, berlanjut ke burung imporannya lagi tersedia untuk jenis burung Red Siskin. Nah, ini ada yang satu pasang yang kelamin jantan klasik yang betinanya dilut ya, Mas. Apa klasik? Klasik, Mas. Oh, klasik juga. Oke. Klasiknya siapa, Mas? Kalau dia siapan kan pasti warnanya kemerahan. Kemerahan gitu ya. Siap. Nah, ini yang siapan usia dewasa ya, teman-teman. Tinggal masuk tangkaran. Tinggal masuk tangkaran saja. Mas, untuk sepasangnya di nota berapa nih? Ini klasik, betina klasik 1,2 Mas. 1.200.000. Nah, kalau ini betinanya dilut nih Mas. Nah, ini betinanya dilut nih satunya. Oke, untuk harganya sama 1,2. Oke, teman-teman, sama ya. Maupun dilut ataupun klasik di nota 1,2 sepasang ya. Jadi ini untuk usianya dewasan dewasaan ya Mas ya. Iya. Yang mau ternak silakan langsung merapat saja nih, tersedia di Jos Langun Jaya. Produksi ya. Oke. Stoknya ada berapa pasang nih Mas Didi? Ada 5 pasang Mas. 5 pasang. Oke, aman ya teman-teman. Oke, Mas Didi, kita berlanjut ke cucak cungkut lagi ya. Cungkut gacoran Mas. Oke, ini untuk kategori cungkut gacoran teman-teman. Gacoran. Istimewa. Siap, langsung tembak ya. Langsung. Faktor banget teman-teman. Ini masih trotol Pak Mas ya? Oh, masih muda tapi yang gacoran Mas. Oke, siap, tersedia juga teman-teman. Udah ngobrol-ngobrol. Teman-teman bisa pantau bareng-bareng ya. Burungnya memang benar-benar gacor dan faktor banget. Faktor, burungnya oke-oke. Oke, dan burung juga mulus. Harganya di nota berapa nih? Untuk yang gacoran 2.300.000 Mas. 2.300.000 saja. Nah, udah lihat sendiri bunyinya. Ya, real ya, teman-teman ya. Bisa lihat sendiri teman-teman untuk jenis burung cak sungkonya. Baik, stok yang begini ada berapa ekor sih Mas? Stok yang gacoran ada 3 ekor Mas. 3 ekor, oke, terbatas ya Mas ya? Terbatas yang gacoran Mas. Jadi tinggal satset aja ya Mas ya? Kita bahan-bahan gacor-gacor. Siap, siap, oke. Biar pembeli trotol ya, biar pembeli puas teman-teman ya. Pastinya menjaga kualitas dan menjaga kepuasan konsumennya teman-teman. Nah teman-teman, untuk berikutnya kita lagi coba pantau untuk faktor dari burung poho pipi putih dan poho pipi hitam ya teman-teman. Dan ini untuk yang kategori gacoran teman-teman. Seperti ini untuk pantauannya, burungnya mulus-mulus dan pastinya sudah makan pur total teman-teman. Budinya besar-besar banget ya. Ini kita deketin teman-teman. Kalau ini betina nih Mas. Ini ada juga yang betina nih. Oke, betina satu ekor. Dan ini untuk yang jantan nih teman-teman. Begini ya untuk pantauannya ya. Udah joget-joget semua. Udah joget-joget. Oke, kita bisa lihat pantauannya teman-teman. Nah, Mas Didi, untuk harganya di nota berapa ini untuk poho pipi putih?
Oh, PP putih kasih harga 2,4. 2,4 aja. Nah, yang goyang-goyang. Kalau okay. yang bunyi biasa 2,3. 2,3. Ya. Oke, okay, jadi di noter dari 23 sampai 24 ya. Ya. Oke, okay. Yang sudah goyang-goyang ini cukup 2.400.000, teman-teman. Ya. Yang bunyi-bunyi saja di nota 2,3. Nah, kalau untuk pohon PP hitamnya nih, Mas Didi. PP hitam kasih 3 juta. 3 juta. Oke, okay. 3 juta saja ya, teman-teman, ya. Untuk pohon PP hitamnya. Dan ada juga untuk yang betina. Ini kategorinya bagaimana, Mas Didi? Betina siapan, Mas? Siapan. Siapa? Oke. Harga di nota berapa nih? 1,8. 1.800.000, teman-teman. Oke. Stoknya pasti aman ya, Mas ya? Mas, aman. Oke. Lanjut dipantau saja, teman-teman, yang mau rawat untuk jenis pohon pipi putih, baik pohon pipi hitamnya. Nah, lu udah ngeplay-ngeplay ya. Untuk selengkapnya teman-teman tersedia untuk jenis burung boxe jambul Thailand ya, ada sepasang teman-teman, ini dia untuk pantauannya. Dan ini untuk yang sudah dewasa, Mas ya. Sudah siapan. Oke, udah siapan barangkali dari teman Kicau Mania yang mau coba ternak, teman-teman. Harga di nota berapa nih, Mas Didi? Itu harga 2 juta sepasang. Oke, 2 juta burja ya. Burja. Oke, teman-teman. Tersedia ada satu pasang harga di nota 2 juta ya, burja boxe jambul Thailandnya. Tersedia teman-teman untuk burung sultannya nih, ada burung Dusa Rowo. Ini yang Medan ya, Mas ya? Medan. Oke, yang bodinya besar ya, teman-teman. Ini untuk dewasa atau muda nih, Mas? Ini muda, Mas. Oke, muda. Umur 5 bulan. 5 bulan. Oke, ya. Ini masih enak di master ya, Mas ya? Nah, Mas, harga di nota berapa nih? Itu 6 juta. 6 juta aja. Oke. Udah umur-umur. Oke, teman-teman di nota. Ah, udah terpantau bunyi ya, teman-teman. Di nota 6 juta saja. Stoknya bagaimana nih, Mas? Aman ya? Aman, stoknya itu yang pasangan juga ada. Yang pasangan ada. Ini yang pasangan. Oke, teman-teman, ini tersedia juga untuk yang pasangan ya. Dewasa atau remaja? Sama. Oke, umur 5 bulan ya. Baik, untuk sepasang di nota berapa? Itu 12 juta. 12 juta. Jadi ini satu sangkar ya, Mas ya? Sangkar. Oke, siap. Jadi tersedia untuk jenis cak rowonya ya, teman-teman. Baik, Mas Didi, kita lanjut ke burung apa lagi nih? Lanjut ke murai. Murai. Oke, murai pastolan, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita lagi coba pantau vektornya murai batu pastolan gacoran ya. Nah, kita bisa dengar bareng-bareng tadi untuk pastolannya ngeluarin isian bermateri suara kenarian, teman-teman. Untuk postur besar banget dan ekor panjang-panjang. Ini ekor berapa sih, Mas Didi? Ekor 20. Ekor 20, teman-teman. Ini vektor banget ya untuk pastolannya. Baik, Mas Didi, ini untuk harganya di nota berapa nih, pastolan gacoran? Yang ini? Iya. 2 juta saja, Mas. 2 juta, nah. Oke. Kalau untuk yang pasangannya nih, Mas Didi? Itu pasangan ekor hitam sama medan, Mas. Nah. Harga 5 juta. 5 juta. Ya. Ini biasanya buat nyetak balak ya, Mas ya? Udah produksi dulu. Oke, ini udah produksi. Udah. Baik, udah produksi, teman-teman. Burungnya juga siapan ya. Nah, tinggal lanjut dipantau saja yang mau coba ternak untuk jenis murai batu putih kali hitamnya. Ada juga murai batu pastol gacoran yang udah bermateri, teman-teman. Kita bisa dengar bareng-bareng ya untuk materi isinya ini warga kenari. Oke, Mas Didi, kita berlanjut ke burung apa nih? Endemik Papua, Mas. Endemik Papua. Ya. Oke, seperti ini untuk pantauan burungnya ya. Nama burungnya apa nih, Mas Didi? Cucak Pantai. Cucak Pantai, ya. Teman-teman. Siap. Ini burungnya mulus-mulus ya, Mas ya? Mulus. Nah, untuk harga di nota berapa nih, Mas Didi? Harga 950, Mas. 950. Ya, bodi gede-gede. Bodinya besar-besar ya. Dari Sorong. Oke, dari Sorong ya, teman-teman. Ini bunyinya kayak apa sih, Mas? Bunyinya hampir kayak Carawa, Mas. Kayak Carawa. Ya. Oke. Tersedia juga, teman-teman, untuk jenis burung cucak emasnya. Dan ini dia
untuk pantauannya. Burung kita pantau mulus-mulus ya. Ada juga yang bondol teman-teman, nah, tapi anti bonyok ya. Anti bonyok mas. Siap mas, ini untuk harganya bagaimana nih? Juta emas bodi gede harga 650 mas. Untuk yang mulus bondol? Yang bondol kasih 600. Oke, jadi yang bondol 600.000, untuk yang mulus 6,5 ya. Untuk jenis burung cucak emasnya teman-teman. Nah, bodinya masuk. Oke, kita coba kasih pantauan untuk bodinya ya teman-teman, dari jenis burung cucak emasnya. Ini yang cucak emas mas ya. Oke, kalau ini cucak emas sih warnanya sama semua. Warna semua ya, sama semua ya. Kalau oke, yang abu-abu itu namanya biasanya pitohui. Pitohui, bukan cucak emas ya. Nah ini warnanya merah api ya mas ya. Merah-merah semua. Oke, siap. Ini burungnya mulus ya teman-teman. Mulus sih, siap, oke Mas Didi. Kita berlanjut teman-teman, tersedia untuk jenis burung kepodang emas atau kepodang Bali ya. Ini dia untuk pantauannya. Untuk burung kepodang Bali identik dengan warna yang cerah dan bodinya besar-besar teman-teman. Nah, ini sampai ke ujung sana ya stoknya. Baik Mas Didi, untuk harga di nonton berapa nih? 240 mas. Berlaku untuk bondol mulus? Burungnya bondol semua mas. Oh burungnya bondol semua. Bondol okay. Dokor, makan pur. Siap, tapi udah makan pur Mas udah, Didi. Oke. Okay. Nah ini untuk pantauannya ya teman-teman, jadi burung aman ya Mas aman. Didi ya, tinggal lanjut dipantau teman-teman. Untuk kepodang Bali atau kepodang emas di nota 240.000 sudah makan pur total. Nah untuk selengkapnya Mas Didi, ini Bimoli. Oke, ini ada burung Bimoli teman-teman, ini dia untuk pantauannya ya. Dan ini untuk yang kelamin jantan teman-teman. Nah stoknya terpantau aman, udah makan pur juga ya Mas ya. Udah pur total. Pur total teman-teman, ini untuk pantauannya ya. Nah, ini untuk yang betinanya mas ya? Ini trotol mas. Oh trotol. Nah, ada itemnya. Oke. Oh iya udah ada itemnya. Oke ini ada yang betina juga ya, teman-teman. Oke warnanya abu-abu ya mas ya? Ya. Mas kita mulai dari yang betina, harga jualnya berapa nih? Betina kasih 80.000. 80. Untuk nah, yang jantan mulus? Yang jantan 300.000. 300.000 makan pur ya, ya teman-teman. Nah untuk trotol bagaimana nih mas? Trotol sama. 300. Sama 300.000 teman-teman. Oke. Nah kita lanjut ke burung apa lagi nih mas? Ini cililin hitam mas. Baik tersedia untuk pemasaran handal nah, teman Kicomania. Untuk jenis burung cililin hitam, jambul sultannya masih utuh ya. Dan ini burung mulus teman-teman. Untuk cililin hitamnya, udah makan pur belum nih mas? Pur total. Pur total. Oke udah aman ya. Aman. Kalau cililin hitam matanya putih. Oke ini dia untuk pantauan burungnya teman-teman, burung mulus ya. Nyaut-nyaut. Nyaut ya. Udah nyaut mas tuh, kepada bunyi. Halo. Oke. Jadi emang salah satu burung fighter juga ya mas ya? Oh iya, kalau dia lihat musuh langsung ngadu mas. Siap. Cililin hitam teman-teman. Oh, kayak kambing. Oke. Nah mas, ini untuk harga di nota berapa nih? Harga 700.000. 700.000 burung mulus teman-teman, oh, sudah makan pur ya. Untuk cililin hitamnya. Oke. Stoknya aman ya mas ya? Tetap 2 ekor mas. Oh 2 ekor. Cuma. Oke, tersedia 2 ekor teman-teman. Siap, siap. Lucu ya? Lucu nih itu. Oke. Baik mas, kita berlanjut ke burung apa nih? Ini anis mas. Oke, ini tersedia untuk burung anis trotol apa nih? Kembang ya? Ini cendana mas. Oh cendana. Oh cendana. Ya. Seperti ini untuk pantauannya teman-teman, anis cendananya ya. Kalau dari anak gini enak mas. Bu dari master nah, pastinya. Kambang Cina. Tapi hidup. Tapi hidup. Oke. Gitu. Nah ini hasil tangkar ya mas? Ini aslinya hutan mas. Aslinya hutan. Kalau cendana kan dari NTT mas. Oke siap. Nah harga di nota berapa sih mas? Harga cukup 250 mas. 250. Nah, kelaminya bagaimana nih mas Didi? Ini jantan mas. Jantan ya. Jantan. Oke, kelamin jantan pilihan teman-teman. Ya. Stoknya banyak banget ya mas? Stok ya? Banyak mas, ada 30 ekoran. Oh 30. Nah, ini mas. 30 ekor teman-teman untuk stoknya, jadi terpantau aman banget untuk trotolan anis cendananya ya. Oke, nah di atas anis apa nih mas? Ini anis kembang. Anis kembang, baik. Anis kembang jantan juga mas. Anis kembang jantan juga ya. Tangkaran. Tangkaran pakai ring press ya mas ya? Ring press dari Malang. Dari Malang, nah, baik. Untuk harga di nota berapa nih mas? Harga 400.000. 400.000 saja. Nah. Oke teman-teman, jami jantan ya? Oh jantan. Oke. Kalau emang anak itu mabuknya agak lama, tapi kan dia pasti perawatnya puas. Oke. Dia pasti anti bonyok. Anti bonyok, burung mulus. Dina. Dina.
siap. Kalau yang bahan-bahan harus pakai kerudung. Oke. Kadang nabrak. Kadang perlu adaptasi juga ya, Mas ya. Ya. Nah, biar enggak stres. Nah, ini untuk stok juga banyak juga. Stok ada 8 ekor, Mas. Oke, terpantau ya 8 ekor teman-teman. Jadi aman untuk yang ecer ya, Mas ya. Iya. Oke, Mas Didi, kita lanjut ke burung apa lagi nih? Ada teledekan laut teman-teman. Ini dia untuk pantauannya ya, teledekan lautnya. Ini ada juga untuk trotol jantan ya, Mas ya. Oke, trotol jantan. Nah, Mas Didi, untuk harga di nota berapa nih? Untuk harga 200.000. 200.000 teledekan laut trotol jantan. Makan pur juga. Oke. Kita lanjut ke mana lagi nih, Mas Didi? Lanjut ke ini. Oke. Burung apa? Burung wakico, Mas. Wakico. 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 Wakico itu beda sama cak tim-tim ya. Oke, okay. Hampir sama kayak cak tim-tim ya, Mas ya? Hampir sama. Oke, okay, seperti ini teman-teman untuk pantauannya ya. Ini jarang ada, Mas. Jarang ada ini, teman-teman. Warnanya ya. Bagus, Mas, dibandingkan cak tim-tim bagusan ini. Oke, okay, warnanya bagusan ini. Kalau cak tim-tim kan dia ada tanduknya. Kalau kico itu enggak ada. Oke. Okay. Dia hampir mirip cak pantai. Baik, untuk suara kayak apa sih, Mas? Suaranya bagus, Mas. Bagus ya. Bagus. Baik, harganya di nota berapa nih, Mas? Harga 700.000. 700.000. Oke. Dan untuk stoknya, teman-teman. Stoknya banyak, Mas. Ini ya untuk pantauan stoknya dari jenis burung ini, teman-teman. Nah, buat teman-teman barangkali mau coba rawat atau mau koleksi nih untuk salah satu jenis burung kakiconya. Wakico. Wakico. Oke. Baik, kita berlanjut kemana nih, Mas Didi? Anakan tuwu, Mas. Oke, ada anakan apa nih? Anakan tuwu. 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 Oke, burung tuwu, teman-teman. Tuwu, Mas. Ah, ini dia untuk pantauannya, teman-teman. Kayak burung. Kalau kayak gini jinak, Mas. Kalau kayak gini jinak ya? Jinak. Nah, Mas, ini burung impor atau burung lokal nih? Ini lokal, Mas. Oh, lokal. Lokal. Siap, siap. Burung lokal atau burung tuwunya ya, teman-teman. Suaranya kayak apa nih, Mas? Wah, tuwu ya, emang satu macam, Mas. Satu macam ya. Baik, untuk harga di nota berapa sih, Mas? Harga 1,2. 1.200. Ya, stoknya ada berapa ekor nih, Mas? Stoknya ada 8 ekoran, Mas. Ada 8 ekor. Ini suapin mau, mandiri mau. Oke. Jadi aman. Aman ya. Jadi kategorinya mandiri ya, Mas ya? Oke, siap. Berlanjut kemana lagi nih, Mas Didi? Lanjut dari anak. Bio anak. Oke, ada juga untuk bio anak ya, teman-teman. Ini untuk yang KTP mana, Mas? Ini Medan, Mas. Medan. Oke. Ini banyak dicari orang nih, Mas. Yang gampang dilatih untuk ngomong ya, Mas ya. Yang gampang, walaupun agak mahal tapi puas. Puas ya. Oke, siap-siap ini dia. Puas. Untuk pantauannya seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk harganya di nota berapa nih, Mas Didi? 1.750. Oke, 1.750.000 untuk bio anak tapi ya. Puas ya? Puas, pasti. Oke. Ngomong. Pasti ngomong. Jinak ya. Ngomong. Oke. Kalau yang muda-muda memang agak murah. Paling 1 juta, tapi yang kebanyakan siul, Mas. Siul ya. Siap. Oke. Stoknya ada berapa tuh, Mas? Stok ada banyak. Ada banyak. Ini, Mas, ada yang kecil lagi nih. Untuk stok aman berarti ya, teman-teman. Ini belum nangkring. Nah, ini belum nangkring nih. Harga sama yang belum nangkring. Oh. Oke, jadi untuk stoknya aman ya, teman-teman. Aman, ada 6 ekor. 6 ekor. Untuk harga sama ya? Harga yang kecil tadi 17, Mas. Oh, 17 saja. Ya, baik, jadi untuk yang kecil di nota 1.700, teman-teman. Oke, Mas Didi, kita berlanjut ke burung apa nih? Ini anis merah yang jamin jantan 100%. Okay. Anis merah jamin jantan 100%. Nah. Ini trotol jahat ya. Trotol. Nah, warnanya udah kayak gini banget, teman-teman. Ya. Oke, okay. Ini stoknya kurang lebih ada berapa sih, Mas? Untuk yang jamin 100% cuma 2 ekor, Mas. 2 ekor. Nah. Baik, Mas, untuk harga di nota berapa nih? 1 juta. 1 juta. Ya. Oke, okay. Karena udah jaminan dan burung sudah makan pur total ya. Beda. Nah. Kalau dari harga juga jauh, Mas. Oke, okay. Dari harga juga jauh ya, teman-teman. Jadi jangan berpatokan harga murah, pengen burung kualitas gitu ya, Mas ya. Kalau katanya kan orang kan gini, Mas. Gambling-gambling diringin sendiri. Siap. Nawarin 700, 600, 500. Nah, itu pasti ya gambling juga kan. Kalau kita jual gambling cuma 380. Oke, baik, Mas Didi, terima kasih informasinya ya. Nah, jadi untuk anis merah jantannya, teman-teman, seperti ini untuk pantauannya.
Harga di nota 1 juta udah jamin juta, jamin jantan ya Mas. Pokoknya 3 bulan Mas, garansi 3 bulan. Garansi 3 bulan. Ngemplong uang kembali utuh. Oke, garansi 3 bulan enggak ngemplong, uang bisa balik lagi utuh, teman-teman. Pastinya juga rawatan harus komit ya Mas ya. Komplit. Karena nih burung anis ini mudah stres ya Mas ya. Mudah stres, tapi kalau dari anak gini kan entar kan udah di sana kan cepat adaptasinya. Oke. Kecuali beli jadi gitu kan katanya stres terus enggak bunyi. Oke, siap siap. Sebelah kanan ya. Ini anis kembang agak minus Mas. Oke, anis kembang agak minus. Tapi untuk kelamin? Kelamin jantan, cuman agak minus. Oke, agak minus ya. Minus ini loh matanya. Oke, ini matanya kenapa nih Mas Didi? Mata. Jadi matanya agak bentol dikit ya. Bentol dikit. Oke, siap siap. Usia dewasa atau pastolan nih? Ini pastolan. Nah, harga di nota berapa nih, Mas? 200.000. 200.000. Nah. Oke, jantan ya, teman-teman. Jantan. Nah. Siap, siap. Tersedia ada 1 ekor dan berlaku untuk selaku burung masih ada ya. Nah, ini ada juga untuk jenis sucak hijaunya, teman-teman. Ini untuk burungnya udah dewasa ya, Mas ya? Dewasa gede, Mas. Kita bisa lihat kakinya ya, teman-teman. Hampir deker. Nah, harganya di nota berapa nih, Mas Titi? Harganya ini 425 Mas. 425. Oke teman-teman, 425 tapi burung terpantau seperti mulus ya Mas ya. Nah, seperti mulus, cuman minus kakinya dulu Mas. Nah, minusannya di mana nih Mas? Nah, minus di jempolnya. Nah, nih. Minusannya teman-teman kita coba pantau ya. Nah, ini jempolnya yang satu yang krem, ya ini yang krem. Ini yang jempolnya agak nyengkrem. Oke. Cukup jadi kayak lemes aja ya Mas ya. Nah, cukup 420. Oke, 420. Daripada beli PH, oke. Kita dapat jantan. Nah, ini udah jamin jantan dan openg ya Mas ya. Ini untuk KTP yang mana sih Mas? Ini Jember. Jember. Ya. Oke, teman-teman, bodinya juga besar ya. Besar. Coba kita pantau lagi, kita deketin teman-teman jadi buat puas untuk pantaunya ya. Nah, seperti ini untuk pantauannya teman-teman. 420.000 cak hijau nopeng Jember teman-teman. Oke Mas Didi, kita berlanjut ke burung kacernya ya. Kacer Mas, kacer Ponti. Oke, kacer Pontianak teman-teman. Udah makan pur. Udah makan pur. Oke teman-teman, udah makan pur hijau ya. Ya. Nah, ini aman banget nih teman-teman. Ya, kalau Ponti sama yang Malaysia beda. Oke, kualitasnya beda ya. Siap-siap. Ini ada yang kondisinya lagi dokor, ada yang mulus ya teman-teman. Mas Didi, untuk harga di nota berapa nih? Untuk harga yang bondol 230. Untuk yang ada ekor kasih 250. Oke, jadi untuk harga dari 230 sampai 250 untuk kacer Pontianak dada putih, teman-teman. Nah, sebelah kiri ini ada trotolan ini. Trotol betina. Trotol betina. Ya. Tapi yang satu bondolan jantan ya, Mas ya? Ya. Nah, yang trotol betina di nota berapa nih, Mas? Betina kasih 170. 170.000, teman-teman, untuk trotol betinanya. Selengkapnya teman-teman tersedia untuk jenis burung arah mata merahnya ya, ini dia untuk pantauannya. Itu mandiri Mas. Mandiri. Mandiri. Baik, untuk harga di nota berapa sih Mas? Arah mata merah 31. Kasih 950. 950.000 teman-teman untuk arah mata merah, untuk stoknya tinggal 1 ekor ya. Nah, sebelah kanan burung apa? Truntung ya Mas ya? Truntung. Nah, ini burungnya nih sebenarnya kita pantau burungnya udah bunyi ya, teman-teman. Dari burung truntungnya nih suaranya enak banget ya Mas ya, bulat ya. Kayak gentongan. Kayak gentongan. Baik Mas, untuk harga di nota berapa nih? Untuk harga kasih 200.000. 200.000 teman-teman untuk jenis burung truntungnya. Mas Didi, kita berlanjut ke burung apa lagi nih? Ke burung jalak. Jalak. Oke, kita mulai dari bawah ini ya Mas Didi ya. Ini jalak suren. Jalak suren teman-teman. Ini dia untuk pantauannya. Ini kategori yang dewasa atau gimana nih? Dewasa, gacoran. Gacoran. Baik, untuk harga di nota berapa Mas Didi? Untuk harga 450. 450.000. Nah, sebelah kiri jalak. Jalak Hong Kong Mas. Jalak Hong Kong. Oke, anakan mandiri ya. Anakan mandiri. Nah, ini dia untuk pantauannya teman-teman di nota berapa nih Mas? Untuk anakan mandiri 1,7. 1,7 teman-teman untuk jalak Hong Kongnya. Ada jalak apa lagi nih Mas? Jalak Ali Sapi. Jalak Ali Sapi. Oke teman-teman. Nah, ini jarang ada ya Mas ya? Jarang. Untuk jenis burung jalak Ali Sapinya. Mas, ini untuk harga di nota berapa nih? Harga 600.000. 600.000 teman-teman. Nah. Cakep banget ya. Ada ya, kalau yang betina 5,5. Oh, yang betina 5,5. Itu yang betina Mas enggak terlalu merah. Oke, jadi alisnya enggak terlalu merah, agak kekuningan ya Mas ya? Yang kuningan. Siap, siap. Nah, ini buat koleksi teman-teman, bagus banget ya. Selengkapnya ada jalak apa lagi nih Mas? Nih, jalak putih.
Jalak putihnya juga tersedia, teman-teman. Ini dia untuk pantauan jalak putihnya. Dewasa kategori gacoran juga, Mas? Gacoran. Oke, untuk harganya di nota berapa? Harga 500.000. 500.000. Dan untuk pantauan jalak suren yang kategori gacoran atau dewasa, teman-teman. Dan untuk burung apa lagi nih, Mas? Itu tuwu tadi. Tuwu tadi ya. Untuk stoknya juga aman ya, teman-teman. Baik, Mas Didi, berarti itu burung apa lagi nih? Ini jalak loloan. Oke, tersedia teman-teman untuk jalak putih loloan. Ini mandiri, Mas. Mandiri ya? Mandiri. Nah, ini untuk stoknya juga banyak. Harganya di nota berapa nih, Mas? Harganya 320. 320.000 saja, teman-teman. Ada juga jalak suren ya? Nah, ini jalak suren. Mandiri juga ya, Mas ya? Mandiri juga. Baik, Mas. Kalau suren mandiri mau. Oke. Kalau mau mandiri mau. Siap, harga di nota berapa nih? 250. 250.000. Ini hybrid. Ada juga nih teman-teman untuk hybridnya ya. Ini apa kali apa nih, Mas? Suren kali putih. Suren kali putih. Baik, ini mandirinya ya, teman-teman. Harganya di nota berapa nih? Rp600.000 teman-teman untuk suren hybridnya ya, suren kali putihnya. Tersedia juga teman-teman untuk burung puyuh gonggongnya ya. Bunyi juga nih teman-teman. Untuk harga di nota Rp175.000 dari jenis burung puyuh gonggongnya, teman-teman. Tersedia teman-teman untuk jenis burung anis merah yang kategori macetan. Jadi rata-rata macetan ini teman-teman bekas burung gacor kemudian mabung, belum kembali pulih normal lagi ya, teman-teman. Nah, ini untuk stoknya juga kurang lebih ada berapa ekor ini, Mas Didi? 10. Baik, Mas, untuk harga di nota berapa nih? Untuk harga di nota 500.000 teman-teman untuk anis merah macetannya. Tersedia teman-teman untuk jagbal ya. Ini ya. Dia untuk pantauannya. Ini yang jantan atau yang betina nih, Mas? Itu jantan remaja, Mas. Jantan remaja. Harganya nih? Ini harga 1,5. 1,5. Ya. Oke. Ini untuk yang kategori anis apa nih? Anis kembang riwikan. Riwikan. Ya. Oke, tersedia juga teman-teman selain dari yang minusan ya. Harganya di nota berapa nih, Mas? 4,5. 450.000 teman-teman anis kembang yang riwikannya. Baik teman-teman, buat teman-teman kung mania, baik teman kicau mania yang mau coba rawat untuk jenis burung perkutut yang mempunyai nama Golden Gold juga ready di kios Langgeng Jaya. Ini dia untuk pantauannya ya teman-teman. Untuk usia di sini rata-rata perkututnya usia dewasa semua. Dan untuk harga di nota berapa nih, Mas Didi? Untuk yang Golden 500.000. 500.000. Ya. Sebelah kiri untuk yang apa nih, Mas Didi? Ini putih sama Majapahit. Baik, putih sama Majapahit. Untuk Majapahit di nota berapa nih? Putih sama Majapahit harga sama, Mas. Sama. 250. 250.000 ya, teman-teman ya. Untuk putih dan Majapahitnya. Nah, Mas Didi, ini untuk pantauan perkutut apa nih? Keren. Krem. Krem sama cemani. Krem sama cemani. Usia ya. Masih di dewasa ya? Ini dewasa juga. Oke, dewasa juga. Baik, kita mulai dari yang krem di nota berapa sih, Mas Didi? 100.000. 100.000. Untuk cemaninya? Cemani 150. 150.000 ya, teman-teman. Songoratu ready kan nih? Yang mau main katurangganya juga ready, teman-teman. Tersedia untuk perkutut Songoratu yang lokal ya, Mas Didi ya? Oke. Okay. Oh, yang warna krem, Songoratu krem ya, teman-teman. Ini dia untuk pantauannya. Harga di nota? Harga 250. 250.000. Nah, ini ada juga untuk silver apa krem nih, Mas Didi? Itu Mega Mendung ada. Mega Mendungnya ada. Nah, harga? Jenggot lokal ada. Oke, okay. Yang lokal juga ada ya, jenggot, teman-teman. Nah, ini dia untuk pantauannya. Nah, yang suka berjenggot-jenggot, teman-teman, untuk perkututnya. Yang jenggot di nota berapa nih, Mas Didi? 250.000 juga, teman-teman. Oke, jadi tersedia untuk burung perkutut albino, Majapahit, Mega Mendung, Golden Gold, juga cemani. Pokoknya komplit untuk stok perkututnya. Selengkapnya tinggal lanjut di pantau-pantau saja ya, teman-teman, yang mau coba rawat untuk jenis burung perkututnya. Oke, teman-teman, untuk selengkapnya berlanjut, kita kasih pantauan untuk jenis burung pentet matahari. Nah, ini di akhir-akhir tahun ini lagi mendung dan hujan terus, nggak ada panas. Ternyata mataharinya di kios Langgeng Jaya, teman-teman. Jadi tinggal dipantau untuk pentet mataharinya, Mas ya, biar terang ya. Ya. Nah, Mas, nih untuk kategori yang bahan atau yang gacoran nih, Mas? Bahan makan pur. Bahan makan pur. Ya. Baik, untuk harga di nota berapa sih, Mas? Harga 100.000. 100.000. Oke. Nah. Tersedia untuk bondol-bondol ya, Mas ya? Bondol dokor. Bondol dokor, teman-teman. Nah, ini ada juga burung masteran handal.
kategori yang gacoran ya mas ya. Gacoran, jenggot Jawa gacor. Jenggot Jawa gacor, ini dia untuk pantonya teman-teman, burungnya mulus ya. Harga di nota berapa nih mas Didi? Harga 600.000. 600.000 burja ya? Burja. Baik, burja teman-teman untuk cucak jenggot kategori gacorannya. Cucak hijau gacoran. Nah ada juga cucak hijau gacoran teman-teman, ini dia untuk pantonya. Oke, kita bisa pantau bareng-bareng lagi kumur-kumur ya. Mas Didi, ini untuk yang KTP mana nih? KTP Jawa. Jawa, baik, untuk harga di nota berapa nih Mas Didi? 1.100.000. 1.100.000 teman-teman, ya. Untuk cak hijau gacorannya. Oke. Di atas ada mantenan gunung teman-teman yang warna kuning ya. Mantan gunung makan pur. Makan pur, ini dari tadi kita review burungnya nembak-nembak mulu. Ah, bisa dengar ya. Mas, ini untuk harga di nota berapa nih? Harga 100.000. 100.000 teman-teman, kita bisa pantau bareng ya. Burungnya juga udah makan pur untuk mantenan gunung kuningnya. Dan kita berlanjut teman-teman, tersedia untuk jenis burung murai batu trotolan non gembung, dan ini untuk KTP-nya masih gambling ya. Ini dia untuk pantauannya teman-teman. Usia kurang lebih berapa bulan sih Mas Didi? Umurnya 1 bulan ke atas. 1 up ya. Oke, untuk harga di nota berapa nih Mas? 350. 350.000. Ada yang pakai ring, ada yang lost ring ya, teman-teman. Jadi untuk selengkapnya tinggal lanjut dipantau saja buat teman-teman yang lagi cari untuk jenis burung murai batu trotol, KTP-nya kelamin masih gambling, teman-teman. Kita bergeser ke jenis burung rambatan Doraemon-nya teman-teman, tersedia juga ini dia untuk pantauannya ya, salah satu burung masteran juga teman-teman. Untuk harganya di nota 120.000, kategori burung mulus teman-teman, untuk burung rambatan Doraemon-nya. Dan kita kembali ke burung Red Siskinya teman-teman, kali ini kita shoot untuk tampilan buat yang kelaminnya betina. Ini dia untuk pantauannya, ini ada warna klasik, ada juga dilut ya mas ya, ya campur. Nah ini dia untuk pantauannya teman-teman, yang warna dilutnya. Oke Mas Didi, harga di nota berapa nih? 250. Ini rata? Rata, pilih. Oke, 250.000, bebas pilih teman-teman, mau klasik ataupun yang dilut ya, dari Red Siskin yang kelamin betina. Nah kita berlanjut teman-teman, tersedia untuk jenis burung susa hijau yang betina. Nah nih teman-teman, Mas Didi, yo. Kita kasih informasi ya Mas Didi ya. Jadi untuk mengetahui ciri cak hijau PH itu seperti apa nih Mas Didi? Ini nah, karena pantauan ini hampir sama kayak PH nih Mas Didi. Enggak, kalau orang kan gini loh Mas. Oke. Okay. Ini yang kalau ini hitungannya betina. Kalau ini hitungannya yang betina. Nah, dia kalau PH pasti paruhnya ini agak coklat Mas. Oke, okay, agak coklat. Nah, coklat semu hitam. Oke. Okay. Bukan putih ini ya. Kalau yang putih begini udah pasti betina. Real ya. Betina. Oke, okay, real betina teman-teman. Yeah. Oke. Okay. Makanya sampai dia mutasi enggak ada hitamnya. Siap, siap. Iya kan? Oke, enggak ada. Dia jantan pasti udah ada hitamnya. Ada hitamnya. Oke, okay. Teman-teman, jadi salah satu rekomendasi juga untuk kios Langgeng Jaya dari Mas Didinya ya. Jantan dibilang jantan, gacor dibilang gacor, bahan dibilang bahan. Oke okay, Mas Didi. Nah untuk harganya dari cucak hijau betina di nota berapa sih Mas Didi? 250.000 Mas. 250.000 ya, ya teman-teman, nah. Untuk cucak hijau betinanya ya. Dan stoknya juga terpantau aman teman-teman, jadi aman. Lanjut dipantau saja ya. Oke okay. Tersedia juga teman-teman untuk burung masteran kapas tembaknya ya. Ini dia untuk pantauannya. Dan ini untuk kategori yang bahan ya Mas ya? Bahan. Untuk harga di nota berapa nih Mas? 370. 370.000 saja teman-teman untuk kapas tembak kategori bahannya. Selengkapnya tersedia juga teman-teman untuk jenis burung cigun ya. Nah ini untuk kategori cigun mandiri kelamin jantan teman-teman. Untuk harga cukup di nota 100.000. Selengkapnya berlanjut ke burung impornya lagi teman-teman, tersedia untuk jenis burung Pintail Paradis ya. Ini dia untuk pantauannya teman-teman, tersedia untuk kelamin-kelamin jantannya, dan untuk yang betina yang trotol juga ada nih teman-teman. Untuk harga di nota 1.100.000 Mas. Yo. Ini sepasang. Sepasang 1.100.000. Oke, okay. Sepasang 1.100.000 ya, teman-teman. Iya, kalau mabung tuh berubah jadi betina. Oke, okay. Kalau mabung berubah jadi betina. Nah, warna coklat-coklat. Okay. Nah. Makanya tadi saya bilang ada juga yang betina ya, teman-teman. Ini hampir sama ya untuk tutup betinanya. Betina. Tapi betina ada, jantan ada. Oke, okay. Sepasang di nota 1.1.
Atau buat teman-teman yang lagi cari untuk jenis burung sonca Vietnamnya atau beranjangan Vietnam ya, teman-teman, ini dia untuk pantauannya. Harganya kira-kira berapa nih, Mas? 1 juta, Mas. 1 juta. Kelamin udah jantan atau punya betina nih? Oke, jantan ya, teman-teman, untuk sonca Vietnam. Baik, Mas Didi. Ayo. Terima kasih untuk waktunya ya. Oh ya, Mas. Semoga Mas Didi selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan pastinya untuk kiosnya semakin jadi rekomen para teman kicomannya ya. Mas, amin. Oke, siap, terima kasih Mas Didi. Sampai di sini dulu teman-teman kicoman ya. Untuk informasi stok dan harga burung di kiosnya Langgeng Jaya, tersedia burung lokal, impor, dan bahan sampai yang gacor. Lanjut di pantau-pantau saja ya. Yang mau berpesan-pesan tinggal di calling-calling. Untuk nomor kios kita cantumkan di deskripsi, ada juga di video kiri kita yang paling atas. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.